Wah, anjay. Udah nih kena tembok, gak bisa gerak dia teman-teman kalian. Perfect nih gua. Eh, mati lo. Mati lo anjir. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku sekalian, kembali lagi bersama gue Manaria Ramadan di game Tekken 8 ya. Oke, aduh sebenarnya udah lama banget ya, mohon maaf banget nih teman-teman sekalian, agak kelamaan video requestan kalian ya yang Azazel ya. Nih kita bakal cobain Azazel lawan semua bos-bosnya tuh yang ada di arcade battle. Jadi bos di arcade battle itu ada Devil Kazuya, ada Azazel, ada True Devil Kazuya, dan ada Angel Jin. Tapi untuk main di arcade gua khusus di arcade gua bakalan lawan bakal lawan Devil Kazuya. Nah, untuk sisanya teman-teman sekalian ya, untuk sisanya kita bakal cobain Azazel melawan True Devil Kazuya dan Azazel melawan Angel Jin-nya di versus mode. Di sini gua bakal cobain di CPU player versus CPU. Nah, jadi untuk gua bakal pakai Azazel-nya nanti di player kiri dan untuk bosnya kita taruh di player kanan ya. Jadi contoh aja ya, Bro. Contoh aja begini. Contoh di sini gua nanti pakai Azazel. Nah, ini gua contohnya ini Azazel ya. Nah, di sini ini di kiri ini kita bakalan bos-bosnya. Dan juga nanti rondenya gua banyakin dan kita bakal mainnya di level ultra hard ya, teman-teman gua sekalian ya. Kita cobanya di ultra hard dan juga rondenya banyak banget. Ya udah langsung aja teman-temanku sekalian, kita bakal ketemu di bos yang pertama. Kita bakal ketemu dulu sama Devil Kazuya aja. Okay, let's go. Oke, ini dia teman-temanku sekalian. Let's go. Devil Kazuya melawan Azazel. Oke, jadi Azazel ini nih, kalian bisa lihat ya. Tuh. Ini skillnya Heihachi teman-teman sekalian. Ini skillnya Heihachi Tekken 5, Bro. Tuh lihat tuh. Gak gerak anjir, tuh lihat tuh. Aduh. Tuh. Tuh. Skillnya Heihachi nih, Bro. No! Heihachi Jinpachi. Sorry. Ini skillnya Jinpachi ya. Waduh, Bro. Udah Pak, begitu doang anjir menang, Cok. Cok begitu doang menang anjir. Pakai skillnya Jinpachi, Bro ya. Jinpachi ya, bukan Heihachi ya tuh. Udah tuh gak bisa gerak tuh. Seorang Kazuya tidak bisa bergerak, Bro. Gua gini, Bro. Cuma model mundur kotak anjir. Tuh. Oh. Udah nih kena tembok gak bisa gerak dia, teman-teman kalian. Tuh. Perfect nih gua. Perfect ya. Oke, ini kalau udah begini pasti ngebug teman-teman sekalian tuh. Kalian bisa lihat ya, ini ngebug, Bro. Ini asli ngebug. Oke, kita lanjut aja ketemu bos yang berikutnya. Oke, let's go. Ini dia ya teman-teman gue sekalian ya. Ini udah gua mod. Di kiri gua bakal pakai Azazel, di kanan gua bakal pakai Azazel. Nah, ini kalau pokoknya kalian jangan hirauin ini ya. Pokoknya ini udah gua mod. Kiri kanan itu udah karakter mod ya intinya ya. Oke, let's go. Langsung aja. Difficulty tetap ya, very hard ya. Kita main ultra hard, ininya 5. Let's go. Let's go. Ya, ini biasa. Kalau pakai karakter mod biasa Paul ya. Oh, Azazel melawan. Wah. Anjay. Kamu. Aduh. Kamu ya, ini di level ini anjir, gua ngasal-ngasal nih, Pak. Cara ini gimana? Itu pencet apa anjir? Itu berarti gue pencet ini anjir. Kotak segitiga bareng. Tuh. Wah, keren. Nah, ini apa? Wih, digagalin, Cok. Awas kamu ya. Wih, anjir. Cok, digagalin, Cok. Ini apa? Wah. Deril ngasal-ngasal ya, teman-teman sekalian ya. Deril ngasal-ngasal gaming, anjay. Kamu cara combo gimana? Itu apa? Enggak tahu. Kanan. Ini apa nih? Broken anjir, itu jurus apa tuh anjir? Oke, ini ngeselin ini. Ini dari Azazel Tekken 6 ngeselin walaupun gue belum pernah main ya. Mampus tuh Jinpachi, guys. Jinpachi tuh anjir. Kayak. Loh, kayaknya bisa ini deh.
Jangan begini lagi. Sudah mati anjir. Jangan begitu, Bang. Heh. Ya Allah. Ya jangan bulat. Ya. Berarti kiri bulat, kanan bulat. Untung-untung digagalin, cuy. Untung-untung digagalin anjir. Eh, mana-mana tadi gua kayaknya bisa nyembur loh. Enggak, bukan yang itu, cuy. Nyembur. Nyembur menjat apa ya? Kiri. Nah, itu dia tuh. Nah, nih lihat deh. Anjay itu kiri kotak segitiga bareng ya atau anjay coba kalau ini bareng jangan bulet astagfirullahaladzim. Untung digagalin pak woi ampun bang. Nah itu mencet apa ya itu mencet apa ya begitu ya tuh yang ngeluarin kristal itu cok. Gua kagak tahu anjir. Wah, baru ini gue pakai Azazel bro. Itu kotak segitu. Oh maju kotak segitiga bisa. Nah, tuh kan maju kotak segitiga. Ini nggak jelas ini hacknya begitu pak. Jangan bulat bang. Tepis. Aduh nggak mau nepis lagi ya gue cak. Dia nggak mau tepis itu broken anjir. Itu bener-bener broken cok. Kalau musuhnya nggak nepis. Nah, ini apa dia main Ultra Hard loh gue. Oh tuh segitiga tuh. Nah itu tuh pencet apa itu? Gue kagak tahu anjir. Ya Allah jangan bulat pak. Pokoknya jangan ngandelin bulat. Jangan ngandelin bulat ya kan. Yeay udah kebiasaan. Kalau habis pakai Azazel pasti ngebug. Tahu deh tuh kan gak sih tuh gak. Gerak bebas bro. Yuk, let's go. Kita ketemu bos yang berikutnya. Ini dia ya teman-teman sekalian ya. Ini udah gua anin lagi. Sekarang kita bakal lawan True Devil Kazuya, difficulty ultra hard. Langsung saja, bro. True Devil Kazuya melawan siapa sih namanya? Melawan Azazel. Yeah. Let's go. Round 1. Fight. Nggak bisa gerak coy gitu. Pintar tumben. Ngapa kamu anjir? Ayo, walaupun kamu versi upgrade dari gua, cuma kamu nggak ada apa-apanya anjir. Cok broken cok. Cok broken anjir. Broken banget, bro. Ini oh. Jadi kayak ayam pak. Gak ada serangan lanjutan kah? Aduh pampun pak. Dia gak bisa gerak anjir. Ini difficulty ultra hard loh. Kok gak? Oke. Kita kasih dia ini ya. Aduh. Woi, ampun bang. Wah. Anjay. Sabar. Kita coba trigger ini dia. Wah. Gak bisa. Gue gak punya red. Gue udah punya R1 ya. Gue udah gak punya hit. Ini coba kita coba ini ya. Nah, jangan itu. Gue padahal belum coba ini. Mati nih dia. Enggak, di tepis pak, mantap, tepis. Waduh, ampun bang. Wah, gue pengen nggak, gue, kayak kita trigger rage artnya ya, kita trigger rage artnya si ini ya. Siapa sih Devil nih? Dia kalau ada, ini berarti gue udah nemu nih combo mantepnya nih, kita combo begini lu, pam. Kita combo begini kan dia nasetun tuh. Ya rage art, please rage art. Please, ayo red start bang. Ayo bang, gue mau red start bang. Ini, ayo. Ayo bang. Ayo bang. Gue pengen red start. Gak bisa lah, anjir. Dia gak bisa tuh. Gak bisa ngerang gue deh. Nah, gue udah ngindar. Gak ngurang lo darah gue, cok. Digebukin aja, curang banget gue ya. Ayolah, red start. Wah, ya combo.
Gue kan gak bisa kan? Iya, yeah. Eh ayo, ayo bang, bang, Red Art bang. Aduh. Combo, combo. Ah, gue nunggu restart dia cu. Mana dia gak mau restart, yaudah lah ya. Mungkin dia malu mungkin ya. Gara-gara sambil di record mungkin dia malu bro. Jadi kita gak usah Red Art aja. Eh, itu apa? Loh. Wuh, anjir sakit pak. Mampus kamu, lihat tuh. Eh, yang X janganlah. X tuh jelek banget anjir. Aduh. Aduh, aduh, bang, 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 bang. Oh, sakit, cok. Wah, kok mati gua, cok? Wah, jago dia, bro. Enggak. Kita pakai teknik curang aja, cok. Nah, kita teknik curang baru kita combo dia. Mampus kamu. Kamu ya. Ini yang ngeluarin kristal, bro. Sumpah gua kagak tahu aja cara ngeluarin kristal gimana, bro. Nah, kotak segitiga bareng coba ya. Enggak mau anjir kotak segitiga bareng. Nih, egg bullet bareng. Nah, kalau gua pencet bullet pasti bakal begini, bro. Oh. Tah, apa itu kalau bullet pasti begitu anjir, enggak ada serangan lain, Pak, kalau bullet, Pak. Bullet sama egg udah positif begitu anjir. Mau gua nyerong kanan, nyerong kiri pasti begitu, bro. Oke. Okay. Oh, sama aja anjir. Bah, gue nih pengen ngeluarin kristal tuh, cuma kagak bisa-bisa loh, what? Hell bro, oh mangga men. Eh. Oh! Oh! Aduh, ampun bang. Gak bisa gerak dia bro. Oke, let's go, ini yang terakhir. Edge. Loh, kok enggak bisa gerak, Pak? Oh, mantap. Thank you. Oke, tadi gua enggak bisa gerak anjir. Oh, segitiga ada serangannya ternyata. Oke, itu segitiga. Kalau kanan segitiga, enggak ada kayaknya kanan segitiga. Aduh, ampun, Bang. Waduh mati cok gua cok. Waduh final round sih nih. Waduh mati gua. Jangan bilang nanti gua di race cok terakhir anjir. Ini ngetes combo aja sih. Kayaknya bisa deh. Di spam ya. Gak mau pak. Mampus kamu. Let's go lanjut, kita ketemu Angel Jin aja. Ini seperti biasa ngebug. Yeay, ngebug. Kok malah Paul? Bukan Paul ya. Kita bakal lawan Azazel, melawan Angel Jin. Let's go. Gak bisa ngegrab ya? Gua mau ngegrab, cara ngegrab gimana sih? Ngegrab tuh kalau gak salah serong atas terus ini cepet gak mau anjir. Gak bisa ngegrab pak. Coba ya bentar ya, gue coba nge-grab. Wih cu, anjir tuh sakit cu. Bang, ampun ngapa bang? Gak usah buru-buru bang. Ini nepis coba dia. Aduh. Bang. Ampun bang, sumpah bang. Gak bisa nge-grab lah gue pak. Mampus kamu. Gak bisa gerak loh. Gak bisa gerak cok. Ini waduh. Gak mau ya. Oh ada, gue pengen ngeluarin yang banyak loh. Itu gimana ya cara ngeluarin yang banyak ya. Aduh ampun bang. Waduh di combo gue. Mah untung gak bisa terbang pak. Wah anjir tetep kena mati pak gua. Wah anjir. Malah gua pengen ngeluarin kristal banyak tuh gimana ya caranya. Oke. Okay.
Enggak bisa ya begitu keluarnya. Coba sambil nyerong. Teori nyerong, bro. Aduh. Wah. Push. Kamu. Push. Angel melawan iblis primordial. Belum tahu dia. Ini iblis primordial, cuma mentang-mentang kamu anak malaikat, laju kamu ya. Kayaknya nggak bisa bergerak, nggak bisa berdiri kamu. Aduh, kena cok, lewat anjir. Ya, yeah, imun gua. Ini gua diem aja loh. Nah, gua diem aja nih. Gua diem aja nih. Anjir, broken banget ya. Tuh. Nah, tapi kalau kena serangan bawah kita bakalan ini. Coba ya, gua mau coba ini. Cepat Pak, jatuhin gua, Pak. Jangan kayak gitulah, kocak. Ayolah, jatuhin pakai yang bawah. Yang bawah. Anjir, enggak jelas banget nih orang anjir. Nah. Loh, gua langsung tadi bisa begitu, bro. Lihat enggak? Hampir menang, hampir kalah gua. Tadi bisa lompat lah anjir. Aduh, salah. Coba hit gua. Ayo, dari serangan bawah, nice. Nih ya. Adalah tuh begitu, bro. Keren anjir. Coba ini gak bisa anjir pencetan bulatnya. Gue udah pencet bulat-bulat berapa kali ya. Sampai atas tuh gak mau anjir. Bulat atas, bulat segitiga, bulat R ini. Gak mau pak. Rage artnya juga gak ada. Tuh, gue campurin. Gak mau. Bener-bener gak mau, bro. Let's go. Terakhir. Aduh, ini gua gak bisa gerak. Aduh, bang. Thank you udah di-hit. Aduh, ampun, bang. Ini sumpah nih gua ngasal-ngasal doang. Wah, bisa gini dong. Aduh, bang, ampun, bang. Jadi ayam, Pak. Iya, imun gua. Gua imun. Aduh. Oke, enggak apa-apa ini. Gimik doang tadi gua sengaja, Bro. Oke, let's go. Gua enggak tahu sumpah enggak ada pencetan yang lain kah? Aduh, pahit gua tuh, Pak. Nah. Mantap. Tadi enggak bisa gerak, Pak. Jadi kalau udah ada cutscene itu enggak bisa gerak anjir. Dia nepis, Pak. Coba kita giniin dulu. Ampun, Cok. Bang. Mati lo. Mati lo, anjir. Ini karakter benar-benar broken, teman-teman sekalian ya. Ini karakter benar-benar broken. Nah, ini kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ini kita ngebug ya. Oke, langsung aja kita penutupan ya. Oke, ini bisa dibilang ini karakter broken banget, teman-teman sekalian ya. Untuk buat kalian yang pengen tutorialnya, aduh, ini karena Tekken ini kan game Tekken ini kan game kompetitif ya. Jadi tiap update pasti bakalan berubah value-value-nya. Jadi gua nggak bisa ngasih tahu tutorial cara pakai Azazel. Pokoknya kalau kalian pengen ya, kalian masuk Discord gua aja, nanti gua bakalan ajarin secara private kalau kalian bener-bener pengen pakai Azazel, pakai True Devil Kazuya, pakai Angel Jin. Pokoknya kalian masuk Discord gua aja, nanti gua bakalan kasih tahu caranya ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai habis. Sorry kalau telat, Pak. Nih, sumpah karakter broken anjir, kita diem aja. Ya enggak
damage gak masuk, jadi emang harus pakai serangan bawah ya baru bener ini. Cuma gue kurang tahu tadi, gue nggak tahu combo yang dari bawah ngeluarin kristal tuh, gue nggak tahu, bener-bener nggak tahu. Gue udah cobain semua serial serangan emang nggak bisa. Terus juga gue udah nyobain kombinasi kotak bulat, nah kalau kita kombinasiin yang ada bulatnya itu pasti bakalan ngamuk gitu doang ya. Cuma gue nggak tahu anjir ya. Udah lah ya, thank you ya buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai habis. Mungkin segitu di videonya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di next video Tekken 8 yang berikutnya. Gak tahu tentang apa dah, kayaknya tinggal nunggu gue pakai karakter baru aja mungkin ya. Oke, mungkin segitu dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di next konten Tekken 8 yang berikutnya. Dadah.